hati kamu kosong. Maunya kosong apa enggak? Kalau kosong, bagus. Kalau nggak kosong, ya dikosongin. Hai, jumpa lagi di channel Lotre British. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi bintang tamu di acara Varietas Tukul One Man Show yang tayang di Indosiar. Dalam program tersebut, keduanya mendapat pertanyaan dari Tukul Arwana selaku pembawa acara. Tukul Arwana bertanya kepada Rizky Billar terkait niat untuk mengisi kekosongan hati Lesti Kejora. Disinggung hal tersebut, wajah Rizky Billar berubah penasaran. Ia tak menjawab pertanyaan Tukul Arwana. Rizky Billar langsung mengalihkan pertanyaan itu kepada Lesti Kejora yang berada di sampingnya. Kepada Lesti Kejora, Rizky Billar kembali menegaskan mengenai hati mantan kekasih Rizky The Academy yang sudah ditinggal pemiliknya. Memang hati kamu kosong? Tanya Rizky Billar kepada Lesti Kejora yang langsung disambut tawa penonton dan Tukul Arwana. Maunya kosong apa enggak? Tanya balik Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Mendengar ini, sontak sahabat Dinda Ho itu menjawab dengan sangat tegas. Ia meminta agar hati Lesti Kejora dikosongkan. Kalau kosong, bagus. Kalau nggak kosong, ya dikosongin. Ungkapnya sembari tersenyum kepada Lesti Kejora. Suasana makin seru saat Tukul Arwana bertanya siapa yang bakal mengisi kekosongan hati Lesti Kejora. Sontak Lesti Kejora bertanya kepada Rizky Billar. Ini dijawab seolah memberikan kode ingin mengisi hati Lesti Kejora yang kosong. Terus yang mengisi kekosongan itu siapa? Kata Tukul Arwana. Tuh, siapa katanya yang ngisi kekosongan itu? Tanya Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Kamu ngerasa lagi deket sama siapa? Ungkap Rizky Billar seolah memberi kode siapa mengisi hati Lesti Kejora. Mendengar ini, Lesti Kejora terlihat salah tingkah. Ia hanya bisa tersenyum sambil menatap Rizky Billar. Ketika ditanya sejauh apa hubungan antara keduanya, dijawab oleh Rizky Billar masih menjalin hubungan baik. Rizky Billar mengungkapkan bahwa dirinya dan Lesti Kejora sejauh ini sebatas menjalin silaturahmi. Ya, kalau dibilang sejauh mana sih, kita masih menjalani hubungan baik ya. Menjalin silaturahmi gitu ya, ujar Rizky Billar. Kalau dibilang sejauh mana sih, kita masih menjalani hubungan baik ya. Menjalin silaturahmi.